Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sak duluran salawase. Kali ini tuh saya akan membahas tentang sepeda ponik ya. Yang mana sepeda ponik ini ukuran jengki teman-teman ya, jengki cowok. Ini sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena saya tuh suka benda yang unik teman-teman ya. Sepeda unik yang ukuran kecil, apalagi kayak kudel atau yang lain-lain, istilahnya yang unik wes, saya suka temennya. Dan di sini saya menemukan sepeda ponik ini kecil ya, kecil tapi jengki teman-teman, jengki cowok. Di sepeda jengki ini ada yang saya sukai, yaitu di bagian piringannya. Piringannya itu piringan Philip teman-teman. Jadi kalau untuk membeli piringan Philip ya lumayan jarang sih, kalau beli di online jarang, hanya tertentu yang punya. Jadi saya tuh suka ke piringannya karena piringannya itu mau ditaruh di sepeda Philip saya teman-teman ya. Jadi saya itu kalau membeli sepeda, kalau ingin orinya, jadi kalau ada satu sepeda yang dilihat istilahnya ada yang bagus ya kayak piringannya, jadi saya itu membeli sama sepedanya teman-teman ya. Jadi saya itu mendapat dengan harga murah meriah, dan saya akan ambil piringannya dan saya akan ganti menjadi piringan Phoenix. Biasanya teman-teman ya ada sepeda bagus tapi piringannya Phoenix. Dan di sini saya mempunyai sepeda Phoenix piringannya Philip. Kan aneh banget teman-teman ya. Oke, mari kita lihat seperti apa sepedanya, karena sepeda ini sangat bagus teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Febi Abdul Rizki. Kali ini tuh saya akan membahas sepeda baru saya ya. Ini sepeda baru ya, apa ya, sepeda biasa merek Phoenix. Tetapi ini Phoenix kecil teman-teman ya. Jadi ini sepeda cowok jengki ya. Jadi saya tuh suka yang unik-unik. Ini adalah jengki cowok. Oke, mari kita lihat teman-teman. Kita lihat di emblemnya ya. Kita emblemnya sudah lihat ya. Ini Phoenix teman-teman ya. Dan untuk frognya kayak gini ya, biasa. Teman-teman pasti banyak yang tahu kalau Phoenix ini kayak gini. Untuk sayapnya ini sayap jengki teman-teman. Ini asli memang, ini full ori original. Ini sayapnya sayap jengki ya, sangat bagus. Ini belum diproses sama saya, ini baru dapat saya teman-teman ya. Untuk peleknya ini masih bawaan ya. Ini masih bawaan dari sepeda ini. Ini pelek untuk jengki teman-temannya. Sangat bagus. Woi. Dan untuk lampunya di sini lampu elepan teman-teman. Nah, ini memang sepeda Phoenix itu bawaannya itu memang lampu elepan. Dan untuk setangnya kayak gini teman-teman. Setangnya kayak gini. Dan di sini ini masih mantul teman-teman ya. Ini masih ada tulisannya Phoenix ya. Kenapa saya mengambil sepeda Phoenix juga? Karena ini sepeda Phoenix yang langka teman-teman ya. Kenapa saya bilang langka? Karena jengki cowok itu memang jarang dia di kayak di pedesaan atau dimanapun jarang, kalau sepeda jengki cowok ini jarang. Untuk belakangnya juga sama teman-teman. Ini masih sama kayak depan, ini ada lambangnya. Untuk ininya ada, ini masih Phoenix teman-teman ya. Masih Phoenix. Dan untuk stangkasnya. Untuk stangkasnya teman-teman ya, ini stangkasnya masih Phoenix ya. Ini stangkasnya masih Phoenix. Mari kita lihat astangannya teman-teman. Astengahnya. Di Mbak Suci lo kening ya? Iya. Mbak kening lo. Bagus sampean. Ini astengahnya teman-teman ya. Ini astengahnya masih bawaan, ini masih original, tidak diapa-apain. Ini masih bagus teman-teman ya. Ini masih ada tulisannya di sini. Ini sangat bagus. Untuk sadelnya, ini sadelnya sangat bagus teman-teman ya. Wah, ini saya sangat bahagia teman-teman ya. Karena saya itu suka yang unik-unik teman-teman. Karena yang unik itu
itu jarang ditemukan di pedesaan atau di luar-luar, itu jarang kalau ya sepeda unik. Kalau sepeda seperti Gazelle, sepeda simplex, itu ada orang yang jual, teman-teman ya. Meskipun membeli sekarang itu pasti ada, asalkan kita mempunyai uang. Dan untuk piringannya, teman-teman ya, piringannya ini piringannya Philips, teman-teman ya. Ini piringan yang sangat langka juga, teman-teman ya. Ini piringan Philips. Dan saya herannya di sini apa? Ini sepeda sepeda poin ini jengki ya. Tetapi piringannya menggunakan Philips. Sedangkan saya di rumah saya mempunyai sepeda Philips, piringannya Poinic. Jadi terbalik, teman-temannya. Jadi sama saya ini akan saya ubah menjadi piringannya Poinic juga, biar sama-sama apa ya? Biar semuanya original. Nah, ini Philips, teman-teman ya. Berarti ini minta diganti, teman-teman. Ini frognya. Ini lampunya masih. Ini masih lengkap semua, teman-teman ya. Jadi ini jarang di pasaran, jarang. Oke, Pak. Jarang ya. Untuk hubnya di hub belakang ini kayak gini, sama teman-teman ya. Ini memang bawaan. Ini bawaan. Oh iya, teman-teman ya. Di sini ternyata ada kunciannya. Kunciannya masih original Poinic, teman-teman ya. Ini masih original semua. Jadi saya itu sangat suka, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau ada sepeda unik itu, kalau menurut saya lebih bagus dari sepeda yang berkelas, kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau sepeda unik itu, kalau kita membeli itu jarang. Kalau sepeda seperti Gazelle, Simplex dan lain-lainnya, asalkan kita punya uang kita bisa membeli, teman-teman ya. Kalau sepeda kayak gini jarang kalau menurut saya pribadi. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah video sepeda baru saya. Jika teman-teman itu apa ya, mempunyai referensi, komen saja di bawah. Dijadikan kayak gini mah, dijadikan kayak gitu, komen saja di bawah ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, sak duluran sak lawase. Oke, teman-teman, seperti itulah video sepeda Poinicnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, sak duluran sak lawase.